Hai semuanya, kembali lagi bersama gue di video kali ini. Gue ada part baru buat si GTR. Mungkin bisa kelihatan ya dari thumbnail yang di depan. Ya, ini gue ada disc brake baru buat si GTR. Disc brake ini sih sebenarnya bukan punya dia juga. Bukan diperuntukkan untuk si GTR ya. Ini disc brake basicnya punya Honda Forza 250. Kok bisa? Emang buat bang? Nah ini sebenarnya gue juga kurang yakin gitu kan. Tapi setelah gue riset, ternyata sama. Kenapa gue ganti disc? Karena ya memang bawaannya ori Honda itu kurang ya menurut gue ya. Ini kurang. Karena ya gue kan sering bawa barang juga. Karena gue kan grab driver untuk lebih sering main di Sendi atau di paket express ya. Jadi kalau bawa barang berat tuh pakai rem standar tuh kurang. Ganti apa? Masternya bang, udah. Ganti tali remnya selang rem juga udah. Tapi ya masih menurut gue kurang. Ya ini ya makanya gue udah nyari sih awal-awal ini tuh masuk project pertama banget ya. Tapi sebelumnya dulu belum tahu gue pakai apa aja. Nah. Ini memang udah jadi rutinitas modif gue juga gitu. Kalau ada motor baru di mana modif frame selalu jadi utama selain aksesoris lainnya. Ya karena ya rem ini penting gitu ya. Karena kan mereka kita di motor gue tuh motor harian gitu. Dan juga gue bawa motor itu lebih cenderung menggunakan rem depan. Bisa dibilang gue rem depan tuh 80%. Dan memang sering agak late braking gitu ya. Jangan diikutin karena memang gue itu kebiasaan gue. Nah jadi ya untuk ngimbanginnya juga gue ganti ban sih. Jadi yang prioritas utama gue tuh pada saat motor baru tuh ban sama rem, itu udah pasti. Nah balik lagi ke disc, kenapa gue pilih Forza? Ya satu itu karena kan yang model floating sebenarnya ada merek RGB, Rapido, RC itu ada. Cuman ya itu kan barangnya goib. Dan kalaupun ada itu di Malaysia, itu di Indo jarang, susah malah, terkesan sulit, susah lagi, malah gue nyari kemana-mana nggak pernah dapat. Kalaupun ada yang RGB yang fix, nggak ada yang floating, gue nyari yang fix. Gue nyari yang floating sorry, bukan yang fix. Nah terus kalau yang itu sih PNP 3 plug ya udah ada bracketnya juga udah, jadi udah tinggal pasang. Yang RGB sendiri kan sebenarnya kan memang ada distributornya si Kupa, itu udah gue tanyain mereka nggak mau, mereka nggak punya gitu, dan mereka nggak masukin barang itu karena ya permintaannya sedikit gitu ya, karena ya memang populasi Supra GTR di Indonesia tuh nggak terlalu banyak. Ya wajar lah, gue ngerti mereka ya, itu kan udah termasuk dalam bisnis, mereka harus mempertimbangkan ketersediaannya juga. Kalau motor dikit ngapain mereka stok banyak-banyak, rugi lah gitu kan. Akhirnya gue riset ke banyak disc dari punya OCB 150R, Ninja, R25 sampai Satria. Itu udah gue coba semua. Maksud gue coba tuh gue ukur ya linker diameter dalam yang dudukan disc, bukan linker diameter luar. Nah, itu mewajibkan semuanya ada modifikasi bikin bracket. Nah, nanti di gue jelasin ininya, hasil riset gue ya. Itulah hari, jadi modifikasi itu dibikin adapter. Nah itu sangat merepotkan, lama dan mahal. Gue pernah bikin adapter waktu di Vario, itu adapternya aja 400.000 sama ongkos sih sebenarnya. Nah itu dan pelek harus ditinggal buat ngemal selama 1-2 minggu. Nah itu lama banget, nah, gue gak bisa selama itu. Nah itu gue bikin dulu di Bekasi, gue inget di bengkel Galaxy, di deket komplek Galaxy lah, gue lupa. Tapi bagus sih kerjaannya, gue rapi. Terus gue gak mau repot kayak dulu, gue mulai searching
cari-cari apa aja. Itu udah hampir berjalan dari awal gue beli motor 2017 sampai hampir 2 tahun, sampai sekarang nih hampir 2 tahun. Tiba-tiba gue dapat foto dari GTR dimodifikasi di Thailand. Dia pakai punya NSR 150. Gue lupa nih yang SP atau bukan, tapi ini jelas bener-bener plek. Ya gue nggak nyangka sih AHM pakai mal dari NSR ini buat si GTR. Gue kira ini dudukan baru karena ya memang nggak sama sekali beda gitu mas. Sonic gede banget kan. CBR juga beda, 5 baut CBR malah. Terus yang CB lama gue pikir sama karena 6 baut juga, ternyata apa CB lama lebih kecil. Ya udah langsung buat gas, gue pancet, gue cari punya NSR. Ada tuh, gue carinya yang floating ya, bukan yang fix. Ada tuh yang floating, merek TDR. Nah, dan ternyata gue juga baru tahu ini cocok sama saya punya CBR 150 yang generasi pertama, persis sama. Nah, disitu seller masih ngasih harga tinggi. Ya wajar sih, karena gue kan keywordnya pakai NSR. Kayak NSR itu kan jarang yang pakai ya, udah termasuk barang langka gitu kan, populasinya juga sedikit. Ya wajar lah, punya patok harga tinggi. Jadi ya sambil nabung, sambil cari-cari, tiba-tiba ada tulisan lagi PNP tuh Forza 250. Langsung gue cari dengan keyword Forza 250, cek, dapet harga yang kompetitif. Ya lumayan lah buat saving, kira-kira lebih dari 30% lah. Nah, langsung aja gue order. Nah, ini barangnya yang lain gue coba pasang. Gue ambilnya mana gold, karena dia cuma ada dua warna, gold sama black. Oke guys, as you can see, gue udah bongkar. Nah, ini punya old CB 150R. Nah, ini emang bekas pakai motor gue yang lama. Gue pikir sama, ternyata dia berbeda. Lingkarnya tuh kayak gini. Nah, maksud gue tuh kalau memang yang budget enggak terlalu gede, ini bisa jadi bikin adapter di sini. Ini dibubut nih. Nih, ini dibubut. Nah, nanti ini bisa kepasang, tapi ya kita harus korban peleknya. Karena ya lubang ininya kan dia harus bikin lagi nih. Nah, ini harus masuk dia nanti. Karena kalau misalnya ini nggak diubut ya dia nggak bisa. Terus nanti kan ini menghalangi nih di sini. Ini harus dipendekin lagi, diratain. Biar nanti posisi si kalipernya tuh center tetap. Jadi nggak terlalu neken. Jadi kampasnya nggak habis setengah atau apa gitu kan. Ini terpengaruh ke performa juga. Ini kalau pakai punya OCB Tiger atau sama lah ya. Dan kebetulan 6 baut juga sama. Kalau ini coba yang pakai TDR tadi, yang pakai punya Forza. Cukensi ya. Baik. Nah, klik PNP sama. Nah, ini perbandingan ukuran rancakan standar ya. Rancakan standar dia kan 260. Ini naik sekitar dah 30 mili. Sorry, ini 298 kalau nggak salah. Oke lah, mancet panjang, tinggal kita lihat nanti pemasangan untuk disnya sama. Nanti siang rencana mau bikin bracket buat kalipernya.
kita. Nah, setelah terpasang, gue mau lanjut ke bengkel las buat bikin bracketnya. Oke, kita terus. Bye. 46 minutes later. Lasnya dia nggak bikin bracket baru sih, maksudnya dia cuman bikin daging baru aja nih, jadi ditambahin sama dia nih di sini. Ini di las. Ini di las. Jadi nggak perlu sampai bikin yang baru. Jadi ini maksudnya dia memanfaatkan dudukan asli di sininya nih. Ya nanti kalau buat standarin sih mau nggak mau harus beli ininya lagi. Tapi sih oke lah, keren. Nah, sekarang udah kepasang. Jadi ini dudukan orinya gua las di sini. Gua juga enggak tahu sih kenapa harus dilas. Mungkin emang sih gua udah sore aja, jadi agak buat cepat aja sama dia. Gua juga enggak tahu nih, katanya sih pakai punya blade sama Honda blade sama ya. Tapi gue pernah punya dulu pas pakai Revo Absolute, itu kan sama tuh, tapi hilang. Udahlah, akhirnya gue bikin lagi aja. Nah, nanti memang plan selanjutnya gue mau ganti kaliper juga. Ya sekarang sih setelah gue pemakaian beberapa hari ini ya, udah buat tes juga, ini overall sih ada oke lah untuk penampilan juga oke deh. Sisi pengereman lebih smooth, jadi nggak perlu gue sampai remes banget master remnya, biar remnya dapat banget gitu kan. Ini sih udah lumayan cukup ada improvement lah. Memang kalau dari biar lebih mantap lagi harus ganti kaliper sih, tapi nantilah, duitnya belum ada. Pelan-pelan ya, plan pakai yang Nissin aja cukup, atau pakai yang punya CBR 2,5 yang RR ya. Itu opsi yang lebih reliable lah, masuk akal gitu kan, karena nggak perlu ganti Brembo juga. Karena pikir gue kalau pakai Brembo P2 itu dia kan tipe fix ya, ini kan semi float. Gue khawatir malah disknya yang kalah, bukan karena disknya kalah jadi tipis, tapi jadi bengkok gitu. Makanya sampai sekarang gue pengalaman pakai M4 ya, disnya kemakan, disnya kalah terus, jadi disnya tuh nggak center lama kelamaan. Harus pakai full float sih memang. Ini sih sebenarnya kalau menurut gue ini ada 4 opsi untuk si GTR ini bisa pakai cakram variasi yang floating. Opsi pertama itu ya terus aja ya pakai PNP dari disk sampai bracket. Itu dari merek Rapido, HRC, RGB. Cuman ya balik lagi, itu itemnya susah dicari. Gua ngerti, yang RGB ada, tapi tipenya bukan yang float, yang biasa, yang fix. Jadi cuman kayak bentuk kembangannya aja, kembangan ininya aja nih. Tapi dia nggak ada sistem float ya. Nah itu yang opsi pertama. Opsi kedua yang pakai yang gue pakai sekarang. Kanibal dari aksesoris saudaranya, ya ini yang kebetulan gue pakai yang punya Forza atau CBR atau yang seri 150. CBR juga CBR yang generasi pertama ya, yang masih pelek kecil, yang masih build up dari Thailand itu. Ya kekurangannya ya kayak tadi, kita harus bikin bracket baru, karena kan ya pasti mereka kan nggak dapat bracket kan. Ini kebetulan TDR nggak dapat bracket, TDR harus bikin sendiri. Nah, yang ketiga, kanibal dari disk motor lain, tapi kekurangannya
harus bubut, dia punya ini nih dudukannya. Dia harus bubut lebih dalam. Jadi biar adapternya itu nanti saat dipasang dia tetap center ke sini. Jadi dia nggak harus ngalahin si kalipernya. Sebenarnya bisa aja, cuman ya itu cara amannya bubut pelek. Kalau harus duduk, harus merubah dudukan si kalipernya ya akan repot gitu nanti ya ngukurnya lagi. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat, yang ketiga tadi ininya kanibalannya lu bisa pakai punya GSX 150, karena kan dia punya diameter. Sorry, ada pesawat lewat. Nah, lu bisa pakai punya yang CB apa GSX 150 atau strategi lah ya. Yang TDR Sonic juga ada kalau enggak salah sih. Cuman ya mungkin agak sulit juga. Tapi kalau yang gampang tuh TDR punya GSX. Nah, ininya lebih gede dia. Ingkar sini lebih gede. Jadi lu orang bisa bikin adapternya. Karena kalau enggak salah dudukan ininya di sini nih. Di sini dia dudukan disnya, jadi dia lu nggak perlu bubut pelek, bisa itu opsi gue, menurut gue yang paling nggak terlalu ribet. Ribetnya mungkin harus bikin ngukur lagi adapternya. Nah, itu ya satu-satunya yang nggak perlu bubut pelek itu. Kalau ya bubut pelek ya cakram N25 ya, seperti itulah. Terus opsi keempat ya lu gede pelek, mau ganti pakai jari-jari kek, mau pakai atau tetap kalau nggak mau pakai jari-jari pakai racing ya, yang umum sih dipakai road race ya, punya MX King ya atau MX lah, karena kan dudukannya dia 4 baut dan cakram 4 baut itu paling gampang dicari, itu yang umum ya. Pakai RCB punya MX King boleh, atau bisa kanibal punya saudaranya di Honda punya Supra X125 atau CB. Cuma pakai Supra X125 double disc itu nggak enaknya ya kecil dia peleknya, di sini kecil dia pelek, di sininya kecil lingkernya, bukan lingkernya tetap 17 tapi dia tapaknya kecil, jadi kelihatan tuh motor cungkring. Gue baru sadar ternyata GTR tuh punya badan yang gede juga ya kalau dipakai pelek kecil gitu, kelihatan jadi kayak motor cungkring jadinya. Kalau pakai CB sih oke lah, CB masih masuk karena hampir sama dia ukuran sama CB. CB yang 150 yang lama ya, bukan yang baru ya. CB 150R yang Spitfire yang pertama, generasi pertama. Cuman ya lu harus ngakalin di snap gear yang satu. Pesawat lagi. Lu bisa pakai lu subah snap gearnya. Terus di sini juga harus bus busingnya, kan kalau nggak salah sih katanya bus busing di samping kiri kanan ini harus dibuat juga, disesuaikan biar center punya dia cakramnya. Tapi ya itu yang opsi paling ribet tuh yang empat ini, karena ya dari sisi cost cukup besar karena lo harus beli peleknya lagi, harus bayar si tukang bubutnya lagi, bikin bus busing, terus harus bayar bengkelnya lagi buat modif. Ya makan waktu lah gitu, makan waktu, makan cost yang lebih besar lah gitu. Jadi menurut gue yang empat ini nggak efisien gitu kan, kalau memang lu orang nggak terlalu suka perjalanan modifnya gitu ya, proses modifnya. Kalau emang suka yang PNP aja ya lu bisa pakai cara pertama atau cara kedua yang gue pakai, karena ya bikin bracket ini nggak ribet lah, atau pakai yang punya udah ada bisa beli gitu kan. Saran gue sih kalau pakai yang beli ya pakai punya Revo, kayaknya sama dia punya ininya sama nih, karena ternyata pas gue cek bracket dalam bawaan dia tuh sama sama Revo, mungkin bisa cocok pakai Revo. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih yang buat udah nonton video ini, klik tombol like ya kalau suka, jangan lupa subscribe juga untuk bisa ikutin video gue selanjutnya. Oke, see you next video guys, thank you.